Halo, halo. Dengan Mas Cis di Kala Senggang Game, kita bakal mainin God of War. Ini berupa walkthrough, jadi saya bakal kasih petunjuk untuk jalan-jalan dan puzzle-puzzlenya. Kita lanjut. Kita mulai untuk walkthrough ini saya mainnya normal aja deh. Biar agak gampangan. Ini untuk story bakal saya skip ya. Ini setelah motong langsung potong. Story saya skip supaya nggak ada spoiler bagi yang ngikutin walkthrough-nya. Tapi kalau dialog di ketika lagi di in gamenya itu nggak bisa di skip kayak yang sekarang nih, nanti Atreus sama Kratosnya kan ngobrol nggak bisa di skip. Still want me to tie it to the boat? That is enough. Oke, udah ikutin sungainya aja. Father? What? Did something change? The forest feels different. Huh. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Setelah sampai nanti bawa kayunya ke atas ke rumahnya. Di sini Kratosnya belum bisa lari. Baru bisa lari nanti. Kalau udah agak lamaan sekitar 30 menitan atau 30 menitan kalau cutscene yang nggak di-skip. Oke, udah sampai. That was the last. Ini nggak bisa di-skip nih. Tapi bentar lagi kayaknya bisa di skip. Nah ini. Father, why are we doing this now? Oke, okay. Ini lanjut. Depends on you. Hunt. Latihan berburu untuk si Atreus, tapi sebelumnya kita ambil dulu artefak di sebelah kanan sini nih. Oke. Okay. Nah ini itu jalan tadi ke sungai. Kita lanjut sini. Yeah, this way. What did you find? Ikutin jalan aja. Tracks. Not deer though. I'll keep looking. Ini ada hex silver. Di sini ada. Boy, you miss these. Ah, ini jejak. Huh, close, but also not deer. See, tips are too wide. Mountain goat? Your mother taught you well. Yeah. Oke, ini
di ke bawah jembatan dulu, jangan naik ke atas jembatan ya, karena itu bakal lanjut. Nih ada hex silver lagi. Ya ini artefak. Oke, kita udah dapat 2. Di tempat ini ada 4. Kita lanjut. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh, now what? Yep, loncat aja. This way, boy. Hup! Oh. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Okay, ini ikutin aja. Sini atas bakal dimarahin. Slow down, boy. You are hunting deer, not chasing it. Yes, father. Ambil hex silver lagi. Di sini ada hex silver juga. Nah ini nanti kita bisa ke bawah situ. Untuk sekarang kita lanjut. He broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Ini tinggal lempar kampak. Wow. Go. What happened here? Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find. It. Hey, ini pertarungan pertama ya. Normal banget tuh ternyata. Kalau ada tebal di game pertama saya pakai main hard soalnya. Kalau misalnya kewalahan, mungkin bagusnya sih dilempar Leviathan terus pukul yang musuh yang lain, musuh pukul pakai tangan kosong gitu. Oke, kayaknya udah semuanya. Okay, cool. Oh wow. Okay. Draugr? They've never come this close to our woods before. Keep moving. Keep moving, boy. Jangan ngalangin. Okay, di atas ini ada ember yang bisa dilempar. Kita lihat.
Nah, yang ini, yang hijau ini buat nambah darah tuh. Kita kesini dulu. Dia ke atasnya masih belum bisa lari ya. Jadi sini ada chest. Terus yang ada rantai itu loh tadi. Sini di kanan ada hex silver. Oke. Saya dodging-dodging biar cepet sih. Hex silver lagi. Oke, kita turun di bawah bakal ada dua serigala. Jadi bersiap-siap jagain peti. Ouch. Itu artefak. Yes, I imagine they were. Udah tiga ya, tinggal satu lagi. Purchase-nya. Kata apakah? He can no longer use it. Exil power juga. Oke, kita balik lagi ke atas. Still doing here. Kita ke kanan sini dulu. Ada chest. Chest ini bisa dibuka dengan ngancurin batu-batu Kron ini. Terus ada guci ini kan, isinya tuh kalau dihancurin kita bisa dapet hex silver, walaupun kecil tapi lumayan sedikit, maksudnya walaupun kecil. Nih, ini dapat dapat 6, lumayan kalau dikumpulin. Oke, ini dapat apple kalau nggak salah. Ya, idun apple. Kalau dapat 3 nanti hotbar kita nambah. Mamlet, kita lanjut. Told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. Oh, you bisa di skip. Sorry. Oke, kita lanjut. I went hunting with mother a bunch of times. Never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Draugr! Go!
Oh iya, lupa. Kalau nangkis itu nggak bisa. Kalau ada serangan dari belakang itu nggak bisa ditangkis. Kita bakal kena karena cuma bisa nangkis serangan dari depan. Oh, nggak kelihatan. Nggak kena, ampun. Loncat. Oke. Ya, sebelum lanjut, kita kesini dulu. Di dalam sini ada chest. Yang dijaga sama anjing lagi. Aduh. Saya ada satu lagi. Tak kena lagi. Ya. Oke. Selesai. Ini artefak. You are not ready for trolls, boy. I know, I just... Ambil health silver. Yeah. Oke, ini artefaknya kayaknya udah semuanya. 4, udah dapat 4 ya. Satu set komplit. Tadi pemberitahuannya. Kita ke kanan sini dulu. Wait. Sorry. Kayaknya ini harus dibuka dulu. Tarik ke bawah. Terus lempar Leviathan X. Mekanik ini bakal ada di banyak game, banyak tempat nanti. Oke, okay. Ada apa lagi ya? Kita lanjut sini. So, tarik, ambil, ini bakal kebuka. Where you going? Sini ambil chest dulu. Terus ini ada, bisa kita naik ke atas. Sini. Hancurin. Here, boy. Ini kayak lore, cerita gitu. Giant wolves who chase the sun and moon. Where did they come from? How did they get up there? Come. Okay. Cerita Mjolnir. Oke, okay, nah ini kita bisa hancurin itu tuh, lempar. Tah, oh ininya dulu. Boom. Sini ada ini. Excelpal lumayan. Oke, okay, kita buka.
Terima kasih, saya ambil. Ambil juga. Nice. Banyak. Dapat banyak. Yuk, turun lagi. Sudah, lanjut. Gak bisa dodge, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa jalan kaki. Padahal. Father. Oke. Okay, wait for my mark. Steady your aim and breathe in. I got it. Good. Okay. It's still alive. Di depan ini bakal ada bos. No. Finish what you started. Let's skip. Nah, untuk lawan bosnya ini gampang kok. Gerakannya lambat dan sederhana. Calling ke kiri aja. Terus. Kalau dia, nah itu, kalau menginjak bumi, menghindar, dodge. Dan dia biasanya suka terus-terusan gitu tuh tadi kalau gebuk ke bawah. Aduh. Get control of yourself, boy. Hit lagi. Oh ya, di sini ada. Oh, di sini udah bisa lari. So, sini ada darah ya kalau misalnya kesusahan lawan. Di tiap bos itu pasti ada satu darah. Oke, udah selesai. Di finish aja. Di finish saja. Udah, selesai. Kita bisa skip. Dan sekian untuk tahap pertama, semoga membantu menemukan silver dan artefak-artefaknya. Sampai jumpa.